umat yang kaya. Jadi kaya itu bukan keadaan, kaya itu keputusan. Jadi siapa semua di sini kalau memutuskan kaya, hari ini bisa jadi orang kaya. Kata-katanya juga berubah gitu. Orang yang kaya punya leadership, itu tanggung jawab, mengambil tanggung jawab dalam posisinya. Allah enggak nunggu kita itu punya dulu baru bisa bertanggung jawab gitu. Wong modal kita itu cuma niat. Gitu. Allah ini nunggu apa yang benar-benar kita inginkan. Makanya diskusi antara suami dan istri itu bisa ditunjukkan ini suami tanggung jawab, suami bermental kaya atau suami yang enggak jelas. Contoh ya, contoh ini. Di sini enggak ada, cuma ada dua. Setiap kali ngasih duit ke istri, ditanya, duitnya kemana itu? Ya habislah, ngasihnya juga gak seberapa gitu. Jadi suami yang bertanggung jawab, suami bermental kaya, gak usah tanya. Kalau duit kita dihabisin istri, itu kehormatan buat seorang suami. Kehormatan.